Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas seputar khodam atau khodam pendamping. Khodam merupakan sebutan untuk pendamping dan melindungi manusia tertentu, dan biasanya, jin khodam adalah termasuk dalam kategori jin putih atau jin yang baik. Sedangkan khodam pendamping, yaitu datang dengan berbagai cara, ada yang tidak sengaja, ada juga yang sengaja memilih untuk diikuti. Lazimnya, khodam hanya akan tertarik pada orang-orang yang sering melakukan amalan-amalan atau tirakat tertentu. Dan biasanya, orang yang memiliki khodam dalam tubuhnya, ternyata dapat dilihat dari ciri-cirinya, seperti fisik, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang mempunyai khodam pendamping. 1. Sorot matanya sangat tajam. Ciri-ciri pertama orang yang memiliki khodam pendamping adalah, dia memiliki sorot mata yang sangat tajam, atau mampu menatap tanpa ragu. Seakan-akan, ia bisa melihat sampai ke dalam sukma, hanya dengan pandangan mata telanjang. Tatapan orang yang memiliki khodam, biasanya sangat dalam, tidak seperti tatapan orang pada umumnya. Bahkan tidak jarang, ketajaman sorot matanya, akan membuat orang yang ditatapnya akan merasa takut, atau bahkan salah tingkah, manakala bertatapan secara langsung. 2. Perkataannya selalu didengar orang lain. Orang yang memiliki khodam pendamping, biasanya seperti sangat mudah saja mengatakan sesuatu, yang kemudian gampang diterima oleh banyak orang. Bahkan orang yang memiliki khodam pendamping, ucapannya juga terdengar menenangkan, bahkan terasa selalu benar. Sehingga siapapun orang yang mendengarnya, bisa dengan mudah percaya, apalagi kalau diujarkan oleh sebuah perintah, maka perintahnya akan segera dituruti. 3. Selalu disegani oleh orang-orang. Ciri-ciri ketiga orang yang memiliki khodam adalah, biasanya dia selalu disegani, baik itu dalam lingkup keluarga, pekerjaan, pertemanan, maupun sosial secara umum, meski pada dasarnya dia hanyalah orang biasa-biasa saja, atau bukan dari kalangan keluarga pejabat. 4. Memiliki kekuatan batin. Nah, untuk ciri-ciri yang keempat ini, memang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi umumnya, orang yang didampingi oleh khodam, maka ia akan mampu berkomunikasi dengan khodamnya, yang mana, komunikasi tersebut memerlukan kekuatan batin, dan kemampuan spiritual yang baik. 5. Bisa merasakan khodam orang lain. Sedangkan ciri-ciri yang kelima yaitu, tubuhnya akan bereaksi ketika ia bertemu dengan orang lain yang sama-sama memiliki khodam. Mereka akan saling merasakan keberadaan khodam pendamping milik satu sama lain, dan mengetahui bahwa orang tersebut memiliki penjaga, sama seperti dirinya. Nah, itulah tadi, ciri-ciri seseorang yang mempunyai khodam pendamping. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya.